Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengeluarkan peraturan wali kota terkait pengetatan penerapan protokol kesehatan, sehingga bagi nangkada memakai masker, maka akan dikenakan denda. Namun penerapan sanksi denda harus dilakukan dengan bijak, yaitu sosialisasinya dengan gencar terlebih dahulu, agar seberatan warga mengetahui adanya sanksi tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengeluarkan peraturan wali kota atau perwali terkait pengetatan penerapan protokol kesehatan, sehingga bagi nangkada memakai masker, maka akan dikenakan denda. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin Wahetakuni Prima TV kemarin Selasa 28 Juni 2020 membedakan sangat mendukung adanya langkah pengetatan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah kota ini, apalagi sanksi denda bagi nangkada memakai masker di masa pandemi virus corona. Namun, penerapan sanksi denda harus dilakukan dengan bijak, yaitu sosialisasi dengan gencar terlebih dahulu agar seberatan warga mengetahui adanya sanksi tersebut. Politisi Partai Gerindra ini pun menyarankan, jangan dulu memberlakukan sanksi denda, tapi adanya peringatan terlebih dulu sekaligus mensosialisasikan perwali terkait pengetatan penerapan protokol kesehatan ini. Menurut M. Yamin, sanksi denda di wilayah ini cukup berat bagi sebagian warga lantaran himpitan ekonomi sedang dirasakan seberatan lapisan warga akibat mewabahnya virus corona. Setelah sosialisasi langsung di kenakan kepada warga tersebut, artinya dengan mungkin catatan nanti ada warga yang melanggar walaupun sudah disosialisasikan, harapan kita tetap diberikan peringatan dengan mencatat alamat KTP-nya atau mencatat KTP-nya, apabila dia melakukan lagi maka akan dikenakanlah sanksi tersebut. Nah, itu harapan kita, jangan sampai ini menjadi salah satu pokok beban daripada warga yang mungkin dalam kondisi pandemi ini adalah ekonomi yang sangat menurun lah situasinya, kondisinya saat ini. Dalam kehidupan ini memikirkan makanan, apalagi sampai dia memikirkan kalau seandainya terkena aturan perwali tersebut, membuatnya kebingungan dalam hal mencukupi kebutuhan kehidupannya. Nah, itu harapan kita. M. Yamin juga meminta adanya kejelasan penerapan wilayah atau kawasan denda bagi nangkada memakai masker ini supaya warga bisa memahaminya dengan baik.